Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jackie Putih Rulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Mamamu guys. Dimana Mamamu sudah comeback ini ya guys, dengan judul lagu Wanna Be Myself. Oke, tanpa berlama-lama guys, ini MV-nya ya. Langsung saja kita saksikan Mamamu. Saya pernah lihat mereka dan mereka bagus ya guys. Teknik vokalnya tuh bagus banget. Saya udah pernah nonton mereka di Immortal Song itu wow banget guys. Tapi lama banget saya udah gak bikin reaction mereka. Saya udah penasaran guys. 1, 2, 3. Wow, seksi banget nih. Oh, stop sebelum mereka nyanyi guys. Ini saya suka guys, sinematografinya bagus guys, saya suka nih guys. Pengambilan gambar itu kayak soft gitu, walaupun dia kayak full color gitu, tapi soft guys, full colornya tuh soft. Ditambah mereka, wow, seksi banget di sini ya. Tuh. Guys. Oke, itu beatnya masih sepi dan mereka nih ya guys ya. Kalau kita dengar kayaknya ringan-ringan aja ya. Kayaknya ringan-ringan aja untuk kita dengar gitu. Tapi itu mereka mainkan teknik ini guys, resonansi di dalam mulut ini bagus sekali guys. Jadi kayak placing-placingnya tuh pas banget ya. Saya suka ya kayak apa ya? Pindah-pindah suara berat ke suara ringannya tuh lentur aja untuk melakukannya. Ini coba ya, kita dengar ya. Ulang, saya ulang dikit. Tuh. Tuh, lentur banget. Tuh, oh, dia kayak nggak mikir mindahkan husky ke mindahin husky ke chest, kemudian falsetto tuh nggak mikir guys, kayak udah teknik vokal tuh kayaknya udah ngalir jalan gitu aja ya. Oke. Okay. Bagus 1 dan 3. Nah tadi saya suka guys, ada dua suara, 1 dan 3 itu bagus banget guys ya. Pada saat dia ngambil suara 1, ada yang ngikut di belakang suara 3 yang nggak terlalu dominan, itu bagus guys, saya suka itu. Aduh, itu brilian banget guys. Nih saya ulang dikit ya. Falsetto husky-nya oke banget guys. Ini kayaknya ada teks lagu. Kayaknya saya pengen ini ah. Pengen di hilangin aja teks Korea. Teks Koreanya hilangin aja. Itu kayak falsetto husky gitu guys. Saya ulang dikit ya, nih. Nih. Ini ngambil tebal lagi nih. Tadi tipis husky. Register vokalnya bagus. Yang ini dia teriak, yang ngebelting. Na 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 na. Falsetto husky-nya halus banget. Itu ya, kalian bisa dengar sendiri ya. Husky-nya terlalu halus sih guys, tuh banget. Oke, ngambil register dada lagi. Tuh, dengar dia campur-campur suaranya guys. Dia campur suara-suaranya. Kalau ada suara yang itu dia pindahkan ke falsetto tapi dengan husky. Nanti dia pindahkan lagi ke register dada. Aduh, mereka kok main register jago banget guys ini. Nah,
coba perhatikan bunyi musiknya, pola beatnya berubah, guys. Pola beatnya berubah. Kayak gini. Kan? Berubah. Oh iya. Wow. Guys, apa ini mereka, ini mereka, mereka tuh kayaknya nyanyi santai gitu ya guys. Kayaknya lagunya tuh bukan yang lagu untuk, kayaknya sejauh yang saya nonton yang sampai detik yang ini ya, kayaknya bukan tipe lagu tuh yang harus menunjukkan power vokal yang gimana gitu ya. Tapi ada teknik-teknik vokal yang tersembunyi yang itu susah banget untuk dilakukan guys. Ini kalau mau nge-cover lagu ini pasti susah banget, susah. Karena apa? Banyak teknik-teknik register vokal yang mereka mainkan, guys. Wow, putih-putih gini ya. Guys. Ini eksotis mukanya ya, guys ya. Eksotis loh dia ini. Selain suaranya kayak ada seksi-seksinya gitu, dia eksotis banget tuh, tuh lihat tuh. Berubah lagi polanya. Mulai teriakannya, beltingnya udah mulai terdengar nih guys. Halus banget. Oh. Asik. Kelas berat ini. Wanna be myself. Ini kelas berat guys. Serius. Enggak gampang nyanyi dengan cara seperti ini guys. Mereka nih, saya udah pernah nonton mereka yang benar-benar tampil. Bahkan saya pernah nonton Solar itu ya. Solar itu dia tampil di acara King of Mask kalau nggak salah. Kemudian saya udah pernah buat the best vokalnya si Solar itu. Emang, dan ternyata saya pikir cuma Solar, ternyata mereka berempat ini gila semua, pada bagus-bagus semua guys suaranya. Dan di lagu ini memang, memang di lagu ini kalau kayaknya mungkin orang-orang yang udah tahu mereka suka high note segala macam power, kok kayak kurang power atau apa di lagu ini? Enggak, no, karena di lagu ini mereka kayak ada main-mainkan teknik-teknik yang perpindahan register itu yang susah. Walaupun tetap ada high note yang cuma sedikit, tetapi jangan salah kalau untuk di cover lagu ini susah guys. Dan tadi video klipnya seksi banget, yang satu namanya siapa ya, yang eksotis banget tuh guys, saya ya suka juga lihat dia. Dan ya seksi-seksi di video ini ya, tone-nya tuh untuk gambarnya itu kayaknya soft gitu walaupun dia full color. Oke, saya rasa itu aja, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan santun dan sopan, dan jangan lupa follow Instagram saya untuk next reaction. Dan jangan subscribe guys channel ini jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini ataupun komentar-komentar saya. Terima kasih, dah.